saya mengkritisi mengenai bahan tentang adanya konsep penerapan hukum adat ke dalam rancangan undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa terdapat perda yang menentukan kebiasaan masyarakat apa yang nanti dapat diterapkan ke dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara hukum pidana. Saya melihat hal tersebut akan menjadi permasalahan yang besar ke depan, karena apa? Norma hukum pidana adalah norma yang strict menurut saya, karena tatarannya juga harus setingkat legislatif undang-undang, tidak boleh dibawa undang-undang dengan perda, tidak boleh. Oleh karena itu akan ada ketidakpastian hukum ke depan apabila materi tersebut tetap diterapkan ke dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana.